Hati saya, ya, selama saya menjabat di pemerintahan Desa Sarojadi yang kurang lebih hampir 4 tahun ya. Ya, 4 tahun saya merasa begitu nyaman, walaupun kadang terus terang jadi yang keras sekali itu saya. Kadang ketika merenung saya, kenapa sih kok saya sering marah-marah dengan ya baik perangkat desa maupun apa itu, hanya karena saking personalnya emosi sehingga meledak-ledak gitu. Di sisi lain ketika bapak-bapak, sebenarnya ini masih keluarga saya semua, ada yang pernahnya kakak, paman, dan kalau yang adik malah gak ada, berarti adiknya satu sekdes berarti adik saya. Berarti posisi saya sebenarnya paling muda, tapi kalau dilihat dari etika saya paling enggak, kadang gak sopan. Tapi ada kalanya saya juga harus tegas sesuai dengan apa yang ditanggap saya. Kadang saya sering mengatakan kepada salah satu perangkat, yang terserah saja Pak Irfan, kurang ajar sekali terhadap Pak Camat. Kalau di Yogyakarta tidak ada namanya perangkat atau kita sebagai kepala desa meluk-meluk Pak Camat gitu, Pak Panen. Kalau di tempat saya ada, alangkah kurang ajarnya perangkat tersebut kalau menurut saya. Tapi setelah saya renungkan, saya ini saya kepengen juga di hadapan teman-teman perangkat, sengaja ini tidak saya sampaikan di Jawa Tengah atau di Banjarnegara sana, di Sarojadi, biar curahan hati. Saya kadang merasa malu, mungkin Pak Camat merasa tersinggung atau mungkin merasa bagaimana. Nek kula sebut ada perangkat ini bagaimana mungkin jadi gimana, ada salah satu perangkat yang terserah atau inisial juga boleh, yang kadang kali kula benar-benar berani bercanda padahal secara etika bagaimana ini saja nih. Tapi inilah, saya akan menyampaikan ini. Beliau mungkin sekitar 6 atau 7 tahun lagi purna, 6 tahun ya kalau nggak salah. Sekitar berapa tahun lagi? 5 tahun lagi mungkin purna. Nah, tapi saya yakin beliau suatu saat, seandainya saya tidak jadi kepala desa, beliau akan kangen dengan saya karena kekerasannya, kadang sering nyuruh-nyuruh, kadang sering rendang, itu saya lakukan itu. Jadi saya mohon dengan hormat pada Pak Mohroni untuk maju ke depan sini. Pak Mohroni, silakan. Pak Mohroni sini, Pak Mohroni. Sini Pak Mohroni, silakan. Ini Pak Mohron kami, padahal beliau orang tua yang usianya jauh di atas saya. Beliau sudah punya cucu. Terus saya nanti akan mendengar langsung dari Pak Camat, biar kita-kita teman-teman tahu. Kadang teman-teman merasa Pak Mohron itu kurang ajar sama Pak Camat kok dipeluk-peluk. Nah, ini saya kepengen ada ungkapan dari Pak Camat langsung gitu. Saya sudah menganggap beliau sebagai orang tua saya, sebagai ayah saya, sehingga kadang saya sering belajar menyanyi ayah ya untuk kita-kita semua, yang terutama saya pribadi yang sudah ayahnya sudah nggak ada, juga saudara-saudara saya yang lain. Nanti saya mohon dengan hormat kepada Pak Irfan untuk menyanyikan satu lagu ayah yang dipersembahkan untuk Pak Mohroni. Tapi sebelum itu saya mohon ke Pak Camat untuk sebenarnya apa yang ada di isi hati Pak Camat terhadap Pak Mohroni yang kadang kurang ajar. Jujur, kadang kurang ajar. Terus secara pribadi, Pak Mohroni dari kemarin itu melihat kacamata saya. Sebenarnya mungkin saking tersenanya saya, sehingga kadang saya marah lah. Kacamata ini mau tak serahkan ke Pak Mohroni karena beliau melihat Pak Penewo mengatakan kacamata merasa begitu. Coba maskernya dibuka dulu. Nah, ya, biar kelihatan wajahnya. Biar kembarnya. Ini kacamata biar dipakai, tapi nanti dilepas, coba dipakai dulu. Sudah mirip Pak Panewo Anung belum?
ya. Ini mau diterima ya? Diterima dan dipakai. Nanti yang dipakainya di pantai biar nggak panas ya. Nanti yang lain iri kepengin pengin beri kacamata. Jadi saya mohon Pak Camat untuk menyampaikan isi hati murni jasa ini. Jangan dilihat nih ya Pak, ini bentuk kasih sayang kami pada Pak Tur. Ini sangat luar biasa ini. Ternyata ini jadi satu momen yang sangat luar biasa, baik dari Pak Camat maupun Pak Mohani ya. Kalau tidak ada hubungan emosional yang kuat tidak akan terjadi, sampai beliau tidak bisa berkata-kata. Ya, ini menandakan bahwa memang apa persaudaraan di antara beliau, meskipun saya tidak tahu latar belakangnya, dibuktikan hari ini ternyata terjadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, memenuhi apa yang sampaikan Pak Budi untuk Pak Sanoni, semoga berkenan. Saya akan menyumbangkan satu lagu.